Berikut adalah cuplikan video sebelumnya, yaitu persiapan menuju tempat ngecamp yang ada di Bukit Kabayan. Dan sekarang kita lanjut video perjalanan menuju ke Bukit Kabayannya. Jalan kaki sekitar 15 menitan. Mang Upin, uhuy! Subscribe atulur. Oke, kita lanjut ke Bukit Kabayannya. Lumayan ini. Mantul. Mantul sip lah. Gaskeun terus. Semangat, semangat. 12 nih, guys. Jam 12, guys. Agus, guys. Hotel Herinjani, guys. Kurang lebih 15 menit. Aturan kita ke depan ya? Nih. Iya. Ayo nge-vlog hese, naik baik. Kita mau beli dulu wifi nih biar bisa update. parkiran. PT mulu. Kita jalan kurang lebih 15 menit guys ke bukitnya. Biasa ke Rinjani nih. Mana yang biasa ke Rinjani? Yang manis. Sih. Semangatnya anak gunung nih. Semangat. Anggun. Kata-katanya dong buat komandan. Ya ilah motoran gimana nih? Ngebleng gua. Tergantung mindset. Jalan-jalan kok motoran. Semua itu tergantung mindset. Apa mindset? Semangat kawan. Mantap. Rinjani. Oh no, bukitnya guys. Bentar lagi kita sampai. Lumayan ya. Mana? Cimanis. Hei. Beuh, mantap ya. Oke, nggak sampai 10 menit kita udah sampai di pintu masuk nih. Pintu masuk Bukit Kabayan. Kita akan ngecamp di sini nih. Rame. Wah, rame guys. Warung. Kita cari view yang mantap. Puncak Merkusi Curug Ciampea. Semangat guys. Tipu. Ini ada musola nih. Kalau sholat jangan dilanggar. Ini tempat sholat. Oke, kita langsung gelar guys. Tutorial cara pasang tenda. Pemula semua nih mau ngerakit. Ini kita lihat view-nya ntar malam nih. Sama besok. Ntar sunset. Ini sunlight. Ini santan. Ayo. Ayo. Ini dokumentasi, Bang. Dokumentasi tutorial. Tutorial merepotkan diri. Oke, kita rakit dulu. Biar cepat santai. Mandor, lihat. Ya. Ini mandor kawat. Kita gimana? Lagi tutorial, guys. Jangan lupa YouTube aktif. YouTube tutorial masang. Apa ini? Itu gimana? Gak ada sinyal. Bukit Kabayan yang berada di kaki Gunung Halimun Salak adalah salah satu destinasi wisata alam yang menarik di Bogor, Jawa Barat. Berikut adalah beberapa informasi mengenai Bukit Kabayan di kawasan ini. Lokasi dan aksesibilitas. Bukit Kabayan terletak di kaki Gunung Halimun Salak, bagian dari Taman Nasional Gunung Halimun Salak.
Lokasinya cukup strategis dan dapat dijangkau dari pusat kota Bogor. Akses menuju Bukit Kabayan bisa dilakukan dengan kendaraan pribadi atau transportasi umum. Jalan menuju tempat ini biasanya berupa jalur yang cukup menantang, terutama saat musim hujan, sehingga disarankan menggunakan kendaraan yang sesuai. Pemandangan dan suasana. Bukit Kabayan menawarkan pemandangan alam yang menakjubkan dengan latar belakang Gunung Halimun Salak. Dari puncak bukit, pengunjung dapat melihat hamparan hijau pegunungan dan hutan yang lebat. Suasana di sini sangat tenang dan damai. Cocok untuk mereka yang ingin menjauh dari kebisingan kota dan menikmati kedamaian alam. Udara segar dan sejuk. Berada di ketinggian, Bukit Kabayan memiliki udara yang sejuk dan segar, menjadikannya tempat yang ideal untuk relaksasi dan penyegaran. Oke, udah setengah jadi nih. Mantap, nggak sia-sia. Bang Adi masih di toilet itu. Bang Adi. Gak sia-sia nih bawa yang pernah daki ke Rinjani nih, si Manis. Hai Manis. Manis panja. Satset. Kami dari tim, satset. Terus pakai kaos gua. Iya. Si Manis. Si Manis. Udah. Oke, tenda udah selesai. Kita masak-masak. Dulu lah, nanti masak siang dulu. Serat dulu. Udah. Lanjut kita isi pondasi dulu. Halo. Paling pondasi. Asik. Si anak gunung. Anak gunung banget. Anak Rinjani mana, anak Rinjani? Mana si Manis. Oh, kita masak mie dulu nih. Sebelum kita OTW ke Curug. Masih tonglet tetep bagus tadi lampu merah. Kita apa? Mau gimana lah? Posisi udah mantap nih. Kayak mandor sih. Tenda udah siap. Tungku udah siap. Jam 1 nih. Posisi jam 1 udah berkabut. Tuh. Ada pengen habis status kan buka tenda. Udah mantap nih. Ada Pak Ustad. Bisa buat kaos itu. Pak Ustad, meremi Pak Ustad. Tambahin kayak berapa kayak acara ini? View-nya nih, view jam 1. Udah berkabut. Ayo, apalah kalau dibikin kaos dulu kan di sini kita enggak puas. Meja itu. Pokoknya acaranya sekarang mah main gapleh.